Dan ini dia menu hari ini. Jadi hari Lebaran ini aku nggak makan ketupat ya. Aku masak nasi dan juga panggang ayam. Menurut aku ini enak juga ya, dan caranya simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Arifa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, aku hari ini gak membuat menu lebaran ya. Jadi aku itu pengennya makan ayam bakar aja. Jadi pagi-pagi ini aku masak untuk aku sendiri ya. Kalau untuk keluarga yang lain sih udah masak opor ya, dan juga ada daging. Ini aku masak ayam untuk aku sendiri. Ini aku bakal panggang. Siapin ayam fillet ya. Tapi kalau kalian misalnya pengen buat opor seperti yang aku buat ya, itu ada videonya, kalian boleh cek. Ini untuk menu lebaran aku, sederhana banget. Jadi ini aku bakal marinasi ayam dulu pakai garam. Kemudian aku kasih sedikit kaldu jamur dan juga pakai sedikit kecap. Kita tunggu sekitar 30 menit. Setelah itu kita siapin alat panggangan ya. Aku pakai teflon aja karena aku memang gak ada alat panggang ya. Kita tunggu panas teflonnya. Setelah itu kita panggang ayam yang sudah kita marinasi tadi. Untuk marinasinya juga sederhana aja, cukup didiamkan sekitar 30 menit aja agar bahan-bahannya atau bumbunya itu meresap sempurna. Nah, jika udah, kita bakar atau panggang di atas teflon seperti ini. Tunggu sekitar 5 menitan, setelah itu dibolak-balik. Ini menurut aku simple banget ya, tapi enak, bumbunya itu bakal berasa sampai ke dalam-dalamnya. Karena aku panggangnya itu menggunakan api kecil aja. Nah, ini hanya 3 aja ya, ukuran kecil-kecil, karena jujur li aku tuh kurang suka ayam. Karena ini momen lebaran yang dulu ada, jadi aku berusaha membuat menu yang enak juga buat diri aku sendiri. Bunda saat ini udah bisa makan opor belum? Udah bisa, cuman aku tuh masih mengurangi ya teman-teman. Kita tunggu hingga matang, selanjutnya matikan api kompor dan kita sajikan. Nah ini dia guys hasilnya ya, cukup 3 aja, ini hanya sekali makan. Untuk siang ataupun untuk sore hari dan malam hari kita boleh masak yang lainnya. Kebetulan aku masih ada ayam ya, jadi nanti bisa masak opor juga sih ya. Dan hari ini aku juga udah bikin buras atau ketupat. Selanjutnya siapin menu makannya. Aku pakai nasi putih aja ya. Sebenarnya sih udah bikin buras ya atau ketupat, cuman aku lagi pengen aja. Menurut aku ini gak masuk sama ketupat, jadi aku pakai nasi biasa aja. Untuk nasinya cukup segini, 2 centong kecil aja. Kemudian selanjutnya kita siapin ayam yang sudah kita panggang tadi. Ini ayam itu lembut karena aku tuh marinasinya pakai kecap sedikit ya, dan juga pakai kaldu jamur. Kalau mau bisa ditambahin jahe pada saat marinasi ataupun jeruk nipis agar nggak terlalu keras ayamnya. Ini aku udah masak tahu. Tahu ini aku panggang juga ya, jadi enak. Nah untuk resep tahunya nantikan ya, aku bakal share juga. Dan ini dia guys untuk menu hari ini, enak dan sederhana. Jadi buat kalian yang pengen masak simple tapi enak, atau ini juga bisa dijadiin stick ya. Tapi untuk sausnya itu bisa pakai, biasanya sih aku pakai bumbu barbecue ya. Dan untuk buahnya hari ini aku pakai pepaya aja. Ini dia guys untuk menu sehat hari ini, semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka video ini jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.